Wow, banyak reaksi yang kita terima apabila diumumkan Zahid Hamidi menang 40 kes pertuduhan rasuah di mahkamah. Antara reaksi yang kita terima ialah mereka kata 40 pertuduhan boleh lepas semuanya ini antara rekod yang terbaik pernah kita alami di Malaysia. Ada orang kata Nazilin kecewa ke? <laughs> Aku tak kecewa langsung lah sebab itu hak dia. dan memang kalau sudah dibicarakan dia menang dan dibuktikan Masalah. serta keputusan mahkamah kata dia terlepas terima dengan hati yang terbuka terimalah hati terbuka jangan sampai menjadi orang-orang geng yang dah dijatuhkan -dah hukuman bersalah kata pula mahkamah salahlah hakim salahlah peguam salahlah sakit penyakit salah, ah itu yang salah kita kena terima keputusan dengan hati yang terbuka Dengan hati yang terbuka kita kata tahniah kepada uh, pasukan pembelaan Zahid Hamidi. Selain daripada itu ada juga netizen yang kata kepada aku uh, hari ini hari yang paling mulia selain daripada hari Jumaat orang terima gaji terima pula keputusan yang baik mereka kata kalau jumpa dengan Zahid Hamidi jangan lupa minta belanja seratus ringgit kerana dengan hati yang gembira beliau ini bukan saja bagi seratus ringgit tapi Zahid akan bagi seribu ringgit ah, sebab dia terlampau gembira kalau mau minta belanja dengan Zahid hari ini jangan alang-alang kata orang Sabah jangan alang-alang minta belanja betul-betul sebab dia dalam keadaan hati yang tenang hati yang suka dan sebagainya tapi hari ini yang menjadi persoalan besar oleh netizen selepas aku baca komen mereka dalam ulasan sebelum ini yaitu ulasan kemenangan Zahid Hamidi ramai yang tanya begini kalau Zahid Hamidi dah menang 40 pertuduhan itu dua soalan ini muncul pertama apakah beliau akan menang juga di dalam kes-kes yang lain aku fikir jawaban aku mudah tidak kerana hakimnya berbeza selain daripada itu kesnya juga berbeza kesnya juga berbeza aktanya juga berbeza. Jadi kalau nak kecewa buat apa nak kecewa? Buat apa nak kecewa? Itu adalah hak orang. Soalan kedua yang hangat yang aku rasa sangat baik untuk kita perjelaskan ialah selepas Zaid Hamidi menang 40 kes pertuduhan rasuah ini, orang tanya, kalau begitu Zaid akan batalkankah uh, Zaid akan batalkankah niat nak buat PRU pada musim tengkuju ini karena sudah uh, kelihatan ada terowong yang sudah mulai terbuka bercahaya. Mereka kata kalau begitu ada, ada harapan sudah untuk Zahid Hamidi uh, membatalkan PRU 15. Karena uh, dilihat ada harapan untuk uh, BN akan dapat berkuasa kata mereka. Jawapan aku mudah apa yang kita lihat sekarang ini adalah kemenangan di mahkamah. Itu kita ucapkan tahniah. Tetapi untuk PRU15, aku pikir Zahid Hamidi patut berhentikan niat untuk buat PRU15 itu dengan makna kata. Selepas adanya kemenangan, selepas adanya keputusan yang berpihak kepada Zahid Hamidi ini, patutnya dia mula mempertimbangkan semula mau mengadakan PRU 15 pada tahun ini kerana ada sudah harapan dia boleh menang dalam kes-kes yang lain. Jadi, buat apa lagi nak takut kan? Buat apa lagi nak takut? Apalagi sebab nak PRU dipersegerakan pula. Kecuali lah, seperti dalam laporan di Agenda Daily, aku terkejut apabila Agenda Daily ini menulis bakal Perdana Menteri pula Zahid Hamidi. Eh, Aku pikir, walaupun Zahid Hamidi sudah menang 40 kes pertuduhan rasuah ini, dia patut mengotakan janji untuk meletakkan Ismail Sabriakum sebagai, selain menjadi poster boy, dia juga patut diletakkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kerana sekarang ini, selepas dia menang 40 pertuduhan itu, dia belum bersih sebenarnya, sebab ada satu lagi, bu uh, bukan satu, Berpuluh-puluh case lagi yang melibatkan Zaid Hamidi yang masih dibicarakan dan yang pertamanya yang masih berkaitan dengan VN dan juga akal ayesan uh, akal budi penyalahgunaan penyelewengan dan rasuah dan sebagainya yang telah diarah bela diri. Ah, uh, yang akal budi itu itu ada case ke prima face. Maksudnya dia perlu menang di sana dan dia perlu bebaskan dirinya daripada case-case tersebut. Barulah, kalau sudah bersih, barulah bercita-citalah menjadi perdana menteri. Tapi setakat ini, dia masih lagi mempunyai kes di mahkamah. Jadi, kalau nak kata sedih, atau tidak, aku tak sedih langsung. Aku tak sedih langsung, aku sangat gembira bagi pihak Zahid Midi. Kita ucapkan tahniah, kita ucapkan tahniah atas kemenangan itu. dan jangan sekali-kali mempersoalkan keputusan mahkamah kerana kita percaya kedaulatan undang-undang dan juga kuasa hakim yang arif lagi bijaksana. Semoga pemimpin-pemimpin yang lain juga jadikan ini sebagai teladan dan semoga penyokong-penyokong Zahid Hamidi juga menjadi iktibar kepada kemenangan ini dan jangan lagi bertempik-tempik tak puas hati najib tak menang kerana kamu punya bos yaitu Zaid Hamidi telah menang. Makna kata kalau memang tidak salah boleh menang, tapi kalau memang kalah tetap kalah. <l> <Salz leaner> aku haraplah kan selepas kemenangan Zahid Hamidi, selepas 40 pertuduhan Zaid Hamidi dibebaskan ini dan dia menang, aku haraplah penyokong-penyokong Najib Bosku pula termasuklah Zahid Hamidi berhentilah mempolimikkan kekalahan Najib Tun Razak itu kerana sudah dapat dilihat sekarang ada bukti sekarang menunjukkan kalau orang itu memang salah dia memang akan dihukum disumbat terus ke dalam penjara tapi kalau memang tidak bersalah seperti Zahid Hamidi sekarang dia akan terlepas jadi kalau ada lagi kata ini semua adalah selected ataupun pendakwaan terpilih Aku kata hmm, sudah terbukti bahwa kalau memang pun dia uh, tidak bersalah, dia akan terlepas. Tapi kalau dia bersalah, macam Najib, dia macam mana pun dia putar alam, macam mana pun dia putar bumi, macam mana pun dia nak pecat si Anu, si Anu, dan si Anu, dia tetap akan kalah dan masuk penjara juga. Tiada yang boleh melepaskan Anda daripada undang-undang Malaysia kalau memang bersalah. Jadi itu sebabnya diucapkan tahniah kepada Zaid Bidi dan kita ingin sampaikan salam ini kepada semua penyokong-penyokong Najib Bosku. Jangan lagi polemikan keputusan Najib yang kalah sebab terbukti mahkamah tidak menyebelahi sesiapa. Kalau salah tetap salah, kalau betul tetap betul, kalau masuk penjara tetap masuk penjara. termasuklah Rosmah Mansur yang telah pun dijatuhi hukuman penjara dan denda 970 juta. Itu dulu daripada kali ini isu yang paling hangat itu ialah adakah Zahid akan membatalkan PRU 15 selepas menang 40 kes pertuduhan rasuah. Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku kita jumpa lagi bye bye.